kan kita ke sholat Jumat, kemudian khotib itu sudah di yang kedua, sudah yang kedua ya, khutbah yang kedua. Tiba-tiba dari arah kiri saf itu ada ibu-ibu ya, masuk ke arah ini, ke arah langsung ke arah khotib mengambil mic. Tapi alhamdulillah sempat ditarik oleh satu jemaah kita, langsung diamankan ke belakang imam. Nah, dia sempat ngomong apa gitu? Dia hanya bilang muhibbin. Langsung habis ngomong itu langsung gitu. Sempat. Tapi kan informasi juga sempat ada histeris Pak ya, sama wanita tersebut tuh. Apa, apakah ada mengeluarkan cacian atau sebagaimana? Si perempuan itu ya, sepertinya dia mau bicara sesuatu. Cuman belum sempat bicara itu kan kita langsung amankan. Ini kan hari Jumat, itu kan sholat untuk jamaah yang laki-laki itu bisa masuk, wanita sampai ke podium itu arah mana bisa masuk Pak? Dari kiri. Enggak terpantau tangga, jamaah lain? Tangga, itu. Naik. Waktu itu kita juga enggak ini juga ya, enggak sampai ke sana. Kira-kira ya. Umur ibu itu berapa? Sekitar 30-an. Asalnya Pak? Enggak tahu. Namanya belum. Nama pun enggak tahu. Ibu itu kan sering... lagi diinvestigasi sama Intel. Pak, ibu itu sering hilir mudik di sini atau gimana Pak? Sekesarian ibu itu Pak, apakah memang pernah lihat di sini atau gimana Pak? Dari pengakuan satpam kita memang ibu itu beberapa kali datang ke Mujahidin dan juga sempat ditegur ya oleh satpam kita. Tapi sepertinya tetap datang juga gitu ya. Ya kalau kita bilang mungkin lagi stres.